Wah, ada gacha baru nih, langsung aja kita coba. Ketika kalian pengen farming tapi level masih rendah dan bingung gimana caranya. Kalian level rendah tapi dikatain bot. Tenang aja, kalian akan aku kasih tahu cara mudah dan cepat naikin level. Yaitu kalian bisa visit world sewa level. Di world ini kita bisa sewa jasa naikin level akun tanpa ribet. Mungkin sudah tidak asing bagi kalian jasa naikin level ini. Tapi jika kalian bingung, kalian bisa tanyakan admin dan owner karena mereka orang Indo. Cuma modal tap-tap doang, kalian naik level dengan level yang kalian inginkan. Untuk harganya bervariasi sesuai kebutuhan kalian. Tunggu apa lagi, capai level impian kalian biar nggak dikatain orang noob. Visit world sewa level sekarang juga. Kira-kira bakal profit nggak sih dari gacha baru ini dan dapat apa aja hadiahnya? Aku gacha di world stupin aja, siapa tahu hoki. Break up the trust that we made. I'm open to changing my ways this time. This time. Oh, why do I fall for it every time? I'd do anything to keep you mine. So just call my name. Tell me you're never leaving. Jika kalian ingin membeli DL dengan harga murah dan juga fast respon, kalian bisa kunjungi Instagram GrowItemGT. Toko ini juga sangat aman dan terpercaya, dan juga toko ini selalu kehabisan stok. Jual dan beli DL kalian hanya di GrowItemGT. Sudah selesai nih abangku.
aku dapat 35 organic feather untuk harganya 60 WL. Jika ditotalkan dapat 21 DL. Dan inilah beberapa hadiah yang kudapatkan dari Stupin Pack. Tidak terlalu buruk karena kesempatan organic feather cukup mudah. Tapi sayangnya aku nggak dapat rare item yaitu Stupin Pet. Langsung aja jual organic feather-nya. Baru aja ku tulis di Discord langsung sold out. Lumayan gak rugi-rugi amat gacha ini. Oke, 20 reward Stupin dapat sampah. Kita lanjut next video gacha organic turkey. Get you up.